series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Lali tunggu ya. Hah, ini kan hari libur. Jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Yeay, sebentar lagi aku makan biskuit. Anak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman. Sekarang ada serial terbaru loh. Namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Dek, kamu gimana sih? Masa makanan Mas Jamal dimakan sih? Ih, apaan sih Mas Jamal? Siapa juga yang makan makanannya Mas Jamal? Lah itu, makanan Mas Jamal yang ada di meja makan. Siapa yang makan kalau bukan kamu? Oh alale, mbok ya cuci muka dulu sana. Tapi kan sekarang libur Umi. Yo tapi tetap aja toh Le, ndak boleh kayak gitu. Udah, sana cuci muka dulu. Iya deh Umi, iya. Wah, pagi ini Umi masak apa ya? Leli udah lapar banget nih. Wah, ada nasi ayam telur. Pasti enak banget ini. Saatnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget masakan Umi. Alhamdulillah. Wah, makananku kemana? Ih, ini pasti Laili deh yang makan. Dek, kamu gimana sih? Masa makanan Mas Jamal dimakan sih? Ih, apaan sih Mas Jamal? Siapa juga yang makan makanannya Mas Jamal? Lah, itu makanan Mas Jamal yang ada di meja makan. Siapa yang makan kalau bukan kamu? Pokoknya kamu harus ganti makanan Mas Jamal, Dek. Ih, apaan sih Mas Jamal? Main nuduh-nuduh Laili. Orang Laili makan punya Laili juga. Ah, enggak. Laili tuh pasti yang makan makanannya Mas Jamal. Ono opo toh Le, Nduk? Kok pagi-pagi gini malah pada berantem sih? Ini loh Umi, Laili masa tadi ngabisin makanan Mas Jamal? Eh, malah gak mau ngaku. Ih, apaan sih Mas Jamal? Dari tadi nuduh Laili terus. Orang Laili gak makan punya Mas Jamal kok. Sudah, jangan berantem. Iya Le, tadi itu makanan kamu Umi masukin ke lemari makan dulu. Soalnya kamu kan tadi mau bersih-bersih dulu. Tuh kan, bener kata Laili. Tadi memang Umi sudah nyiapin makanan buat Laili. Makanan kamu masih ada kok. Oh, gitu ya Umi. Yowes, sekarang kamu minta maaf ya ke Laili. Karena sudah nuduh Laili macem-macem. Maaf ya Laili. Tadi Mas Jamal udah nuduh kamu makan makanan Mas Jamal. Harusnya tadi Mas Jamal cek dulu. Bukannya langsung nuduh kamu. Iya deh, Laili maafin. Nah Jamal, lain kali kalau ada suatu masalah, jangan main asal nuduh ya Le. Karena kita ndak tahu apakah orang yang kita tuduh itu beneran melakukannya atau tidak. Karena kalau ternyata tuduhan kita salah, maka kita yang jadi salah. Iya Umi, Jamal minta maaf ya. Yowes, sekarang jangan berantem lagi ya. Iya, Umi.
teman-teman, namaku Jamal dan ini Laili adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan Abi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan mudah marah dan bertengkar, agar Allah sayang kita semua. Mari kita berbakti kepada orang tua, saling menolong kepada sesama. Jangan mudah marah dan bertengkar, agar Allah sayang kita semua.